Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memastikan pihaknya siap mendistribusikan vaksin untuk proses vaksinasi. Pemprov menegaskan tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama vaksinasi. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria pasca pemerintah pusat menyebutkan vaksinasi dilakukan pada Desember mendatang. Saat ini Pemprov sudah menyiapkan segala sesuatunya mulai dari distribusi hingga proses vaksinasi. Namun demikian proses vaksinasi akan diprioritaskan kepada tenaga medis dahulu. Kami menunggu dari hadirnya vaksin COVID dari pemerintah pusat, kami dengan seluruh jajaran dinas, gugus tugas, satgas tugas di DKI Jakarta sudah siap ya, seluruh jajaran kami, tenaga kesehatan kami sudah siap, dan sasaran yang akan dituju juga siap tentu, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, dari satgas pusat atau gugus pusat itu, prioritas pertama itu kepada tenaga kesehatan. Ya. Jadi memang ada prioritas-prioritas yang harus kami utamakan. Jadi insya Allah itu nggak ada masalah. Apalagi di Jakarta kita memiliki fasilitas yang baik, sumber daya manusia yang baik, dan seluruh